Mengapa setiap kali saya mendengarkan ceramah, saya meneteskan air mata? Penyebabnya karena merasa berdosa atas masa lalu atau kagum atas kebaikan Allah dan ilmu baru yang ingin segera saya lakukan. Ini nikmat kebahagiaan. Kalau seorang menyesali masa lalunya, menyesali dosa-dosanya, mudah-mudahan itu penghalang dia dari terjerumus dalam neraka jahanam. Kata Nabi SAW, Ainani lam tamassuhuman nar. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh neraka jahanam. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang terkadang kita perlu duduk sendiri, merenungkan masa lalu kita, merenungkan dosa-dosa kita, merenungkan keagungan Allah, maka kita pun menangis dan itu penghalang kita dari neraka jahanam. Makanya di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya kata Nabi SAW, rajulun dzakarallahu khalian fa fadhat aina. Seorang yang dia bersendirian kemudian dia mengingat Allah maka dia pun menangis. Kalau mata sudah susah menangis, repot, nanti kita ada masalah ya. Jadi kita harus berusaha membiasakan diri kita mendengar ayat-ayat Allah kita menangis, mendengar hadis-hadis Nabi kita menangis, mendengar ceramah ya, agar hati kita menjadi lembut.